Also, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. And citizen, hari ini gue happy karena gue akan menyambut detik-detik comeback-nya NCT Dream. Di sini mereka sudah mengupload NCT Dream Glitz Mode Highlight Medley. Jadi gue akan melihat spoiler-spoiler dari lagu yang di albumnya ini. Ini adalah album kedua dari unit Dream, guys. Dan dia akan rilis tanggal 28 Maret. Udah gak lama, udah sekitar 2-3 hari lah, guys. Gue bersemangat. Gue sempat melihat beberapa foto teasernya tuh kayak semacam sangat-sangat youth, sangat-sangat modern banget konsepnya. Seperti biasa, konsepnya Dream tuh selalu ceria, selalu cheerful gitu. So, gue sih pengen tahu seperti apa nanti lagunya. Nanti kita akan lihat sama-sama, guys. Untuk kalian semua, para NCTzen yang pengen melihat seluruh set mereka, boleh klik di sini. Atau cek link bawah. Kasih gue taruh playlist terus dan gue taruh mereka situ, guys. Di samping sudah ada kumpulan medley dari lagu di albumnya. Gue pun gak tau disini ada berapa lagu, so kita akan nonton aja, guys. Oke, bentar, gue gak siap, guys. Gue yakin sih pasti bakal bagus semua lagunya. Oke, okay, in 3, 2, 1. Dream, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Oke, okay, ada glitch-glitchnya. Lagu pertama. Spoiler. Langsung dibuka sama rap. Lagu pertama Fire Alarm. Wow, lagu rap. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Arcade. Oke. Jadi tuh lihat guys, konsepnya tuh kayak kenapa pakai helm kayak gitu coba? Jadi kayak superhero gitu. Konsep-konsep game gitu ya. Unik sih. Lagunya. Waduh, mantap-mantap nih kayaknya lagunya. It's yours. Oh, ini yang kayak lebih santuy. Yang kayak lebih asik. Lebih funky gitu. Oke, okay, sejauh ini masih enak-enak semua. Oke, okay. Teddy Bear. Judulnya lucu. Oke, okay. Gue nggak tahu apa lagu title tracknya, apa ya? Lagunya unik nih, guys. Lagunya unik nih. Lagu ini menarik nih, kayaknya. Asik nih. Replay. Wah. Iya sih, emang ini tuh kayak warna-warna lagu Dream banget sih ya. Saturday Dream. Jeno rambutnya bro, pink banget nih. Konsepnya kayak Power Ranger gitu loh. Kayak pake helm gitu. Keren sih. Gua pengen tahu sih apa title tracknya kayak bakal kayak gimana title tracknya nih. Gue penasaran nih. Oke. Bermacam-macam genre lagu ada di album ini. Aduh. Drive. Wah gila, di sini si Renjun rambutnya pendek banget ya. Style baru. Ini kayak lebih. Ini kayak lebih ini ya. JC akustik gitu. Never Goodbye. Ah, lagu ballad juga. Ini tuh kayak lagu-lagu yang deepnya. Ini enak nih. Moodnya gue suka. Nuansa lagunya. Bentar. Gue salfok sama rambutnya Jaemin. Style rambut mulet ya. Mulet, itulah pokoknya. Yang panjang di belakang gitu. Jaemin, gokil rambutnya. Rewind. Banyak juga ya guys ya. Udah berapa lagu nih? Lumayan banyak. Oke sih. Sejauh ini lagunya enak-enak semua. Memang mereka gak pernah gagal sih guys kalau bikin lagu. Semuanya serba enak.
Glitz Mode. Glitz. Ini ya? Apakah ini title tracknya? Sama kayak suara sama kayak nama album nih guys. Ini ya? Ini nggak sih guys? Apakah ini title tracknya? Wah iya itu. Wah benar tuh. Kayak sih benar guys. Ini title tracknya. Oke. Okay. Kurang sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan, karena gue pikir tuh bakal kayak tipe-tipe lagu yang kayak Hello Future gitu atau kayak Hot Sauce gitu warna lagunya. Tapi ternyata ini malah berbeda dari apa yang gue bayangkan. Jadi bikin gue tambah penasaran kok kayak begini. Oke, cukup. Itu guys, kita sudah mengintip sedikit dalam albumnya. Ternyata lumayan banyak lagunya. Dan coba komen di bawah untuk kalian semua, lagu mana yang kira-kira kalian paling suka dari beberapa lagu yang kita lihat sini. Tadi ada sih beberapa lagu yang cocok dengan kuping gua, dengan jenis lagu gua tuh gua suka. So gua sih gak sabar ingin menunggu tanggal 28 perilisan albumnya dan juga mau melihat MV seperti apa, karena kayaknya konsepnya sangat menarik, sangat colorful juga. Untuk kalian semua para netizen, silahkan subscribe karena gua akan bisa kasih bahan tentang ngasih lainnya, dan juga komen di bawah apa yang berita tentang mereka. Nanti gua coba untuk bersama semua, oke? Okay? So take care, see you in the next episode, guys. Bye-bye.